Welcome back once again for another video. It's a beautiful, beautiful Saturday afternoon. Kami nak pergi beli groceries dekat Maidin Putrajaya. Aku actually first time datang ke Maidin Putrajaya ni. Bini aku pernah datang lah. Dan it's really big. Asyik ada tingkat atas lagi. Cuma troli tak boleh naik atas lah. Kita orang dah habis makan. Kecuali itu ha, dia selalu last. Dia makan slow. Ada baby baru ni. Cha, gigi Cha ni bila nak keluar tengok? Ha, tak tunggu-tunggu lagi kan? Tu baru cabut. Tomorrow. Wah cantiknya. Cantiknya. Handsome-nya. Cantiknya. Kita nak pergi Maksu punya photoshoot. Sebab Maksu hari Khamis ni dia ada convo. So Ahad ni dia set macam like a personal photoshoot lah for the family. So kita orang dah siap-siap. Cantik-cantik semua. Nak bertolak lah. Now it's 9 AM. Tempat photoshoot tu dekat Shah Alam. So kita nak pergi breakfast dulu. Lepas tu terus pergi Shah Alam. Hello, bye-bye. So, congratulations on your graduation. It was a really short session. Kita orang dekat area Aeon Cerah Selatan. Dan sebelah Aeon Cerah Selatan tu ada Malaysian Thai Food Festival. There's Aeon, there's the festival. Tapi kita nak masuk Aeon dulu, aku nak pergi ATM machine.
Thailand Halal Food Festival 2022 yang mana kita bawakan untuk anda semuanya untuk hari depan hari sekian. Main reason kita orang datang sini adalah sebab dah lama kita orang kempunan miangkam. Tapi miangkam tu kita orang makan kat rumah nantilah. Yang aku tahu, aku suruh Ryan beli Thailand tea, dia beli Thai green tea. Aku suruh dia beli 3, dia beli 4. Bini aku juga relax, air mango. Dan macam biasa, semua orang dah habis makan. Tinggal air ni seorang masih makan. Anyway, it feels like a long day. Kita nak balik dulu. Goodbye. Yang ni tengah makan es krim, yang ni tengah main phone. Ni popsicle dia orang buat sendiri. Beli dari pemegang ni. And then dia orang buat air cordial masuk dalam freezer. Buat apa ni? Tak apa. So kunyah lah apa limau tu. Ni nama dia miangkam. Last kita orang makan masa pergi Perlis tahun lepas I think. And we've been looking for more ever since. Dan akhirnya finally kita orang dapat rasa lagi. So basically ni bahan-bahan dia. Ambil satu daun, letak sikit setiap bahan yang ada kat sini. Perah limau, tutup daun tu, bungkus, cicah kat kuah ni, terus makan dengan daun-daun dia sekali. Dan rasa dia sangat-sangat syahdu. Terbaik weh. Muka macam siut ke?